Keri TV, belajar sambil bermain. Halo, saya Eli. Cerita hari ini tentang, wah, ini duniaku. Wah, akhirnya liburan. Suamiku, aku akan pergi berlibur dengan teman-temanku selama 2 hari. Jadi kamu jaga baik-baik anak-anak kita ya. Oh iya, makannya juga kamu harus jaga. Jangan sampai beli makanan delivery terus, oke? Aku pergi dulu ya. Iya ibu. Sampai ketemu lagi ibu. Selamat jalan. Hati-hati. Iya istriku, tenang saja. Oke, iya suamiku. La 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 la. Ayah. 2 hari tidak ada ibu, kita bebas. Iya, aduh anak pertamaku, putri pertamaku. Pikiranmu sama dengan ayah. Kita bebas, sekarang kita bisa bermain sepuasnya. Ayo kita main apa ya? Wah, memang film kartun paling seru. Oh iya, adikku, ayo kita makan kue. Oh, sekarang kakak makan dulu. Nyam 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 nyam. Ayo kamu juga makan. Oh iya, baiklah. Nyam 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 nyam. Benar-benar enak. Kakak, coba lihat. Jadi kotor. Nanti kalau misalnya bunda tahu bagaimana? Tenang saja, ibu tidak ada di rumah selama 2 hari. Kita bebas. Oh, anak-anakku, putriku yang cantik sedang apa? Kakak bagaimana? Ayah telah datang. Tenang saja adikku. Ayah, aku telah membuat kotor lantainya. Tidak apa-apa, bisalah kadang-kadang seperti itu. Tenang saja, udah makan lagi saja, makan yang banyak ya, dengan bebas. Sudah habis makan kue, sudah juga nonton film kartun, enaknya mau ngapain lagi ya? Iya adikku, kan biasanya kita tidak boleh lompat-lompat di atas ranjang, mumpung tidak ada ibu. Ayo kita lakukan lompat. Aku juga lompat. Senangnya. Anak-anakku, bagaimana? Apa yang senang kalian lakukan begitu senang? Ayo juga lompat. Aduh ayah, capeknya. Sekarang setelah lompat-lompat, jadi lapar ayah. Tolong siapkan makanan. Oh iya, ide yang bagus. Ayah juga sangat lapar. Tapi kali ini kita tidak makan sup sayur ataupun tempe. Hari ini ayah akan pesan pizza. Bagaimana? Tapi bukankah kalau ibu tahu akan marah? Ibumu kan tidak ada. Iya, senangnya ayah. Kalau begitu pizza rasa keju dan juga... Ayah, apa pizzanya sudah datang? Enaknya. Ayah, tapi apakah tidak apa-apa kita makan di atas ranjang? Hari ini kan tidak ada ibumu. Jadi tidak apa-apa, nanti selesai makan kita bereskan saja. Selesai. Iya. Kalau begitu, sekarang aku akan mulai makan ya, ayah. Iya, cepat makan. Senangnya. Nyum. ada telepon. Siapa? Istriku. Halo, bagaimana istriku liburannya? Iya dong. Iya, sekarang aku sedang memberikan makan mereka. Tentu saja, bagaimana bisa makan di atas ranjang? Tidaklah. Aduh, aku rindu sekali kepadamu. Iya, tetapi istriku, kapan kamu kembali? Anak-anakku, cepat, ibu akan kembali dalam waktu 5 menit. Anak-anakku, suamiku, ibu sudah pulang.
kita kenapa jadi... Aduh, kan sudah aku bersihkan, kenapa jadi begini? Begini. Anak-anak kita sangat-sangat senang bermain lalu. Apa ayah? Kenapa ayah berkata begitu? Kan ayah telah memperbolehkan apa yang akan kita lakukan. Kata ayah tidak apa-apa. Ayo sekarang kita bereskan. Iya, ayo cepat kita bereskan. Ayo. Teman-teman, bagaimana? Walaupun tidak ada ibu di rumah, tetap saja tidak boleh mengabaikan nasihat dari ibu. Jadi, ceritanya sampai di sini saja ya hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.